Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yona Musik Yona Misteri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini Yona Musik mau jalan-jalan ke salah satu wisata yang ada di Wonogiri. Jalan-jalan ke Watu Cenik, destinasi wisata yang ada di Wonogiri yang memang sedikit unik. Bisa dikatakan dua destinasi wisata, wisata religi dan wisata alam. Kenapa dikatakan dua wisata? Itu yang pertama kan di situ buat wisata gantole ya, wisata olahraga. Dan di Watu Cenik itu ternyata terdapat makam yang disakralkan, yaitu makam Raden Ngabei Ponco Prabowo I yang merupakan abdi dalam dari Keraton Solo, Keraton Kasunanan Kartosuro. Perjalanan ke wisata Watu Cenik itu kalau dari pusat Wonogiri, kota Wonogiri, bisa ditempuh dengan waktu 20 menit ya, ke arah Praci Mantoro. Jadi sepanjang perjalanan ke arah wisata Watu Cenik itu kita melewati pemandangan yang sangat indah. Kita melewati jalan menuju Waduk Gajah Mungkur karena emang lokasinya berdekatan ya. Itu bosku, dan ini jalannya. Jadi kalau Anda pengen berwisata ke Waduk Gajah Mungkur, jangan lupa ya, sempatkan diri ke Watu Cenik. Wisata yang sangat indah. Kita bisa melihat pemandangan dari atas perbukitan, pegunungan di Watu Cenik. Itu Waduk Gajah Mungkur indahnya kayak laut. Pokoknya indah banget. Bagi yang suka selfie-selfie, sempatkan diri ke wisata Watu Cenik. Selain itu ada joglo ya, itu di Sendang Penilih. Tapi di pembahasan kali ini kita membahas tentang destinasi wisata Watu Cenik. Di situ ada beberapa makam yang bisa dikatakan makam sakral ya, makam Ngabei Ponco Prabowo I. Sobat Misteri, kalau kita sudah sampai jembatan ini, jadi sebentar lagi kita ke arah Watu Cenik. Nanti belok kanan ke atas ya. Jalannya sedikit ekstrim, jadi Anda harus hati-hati bosku. Jangan lupa berdoa biar kita selamat sampai pada tujuan bosku. Sekarang kita sudah nyampe ke pintu gerbang. Ada tulisan Gantole dan itu Watu Cenik, Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Sekarang itu ke arah Praci Mantoro bosku ya. Sekarang kita lanjut perjalanan ke Watu Cenik. Jalannya ekstrim bosku, sebaiknya Anda harus hati-hati. Bagi yang udah biasa ke Waduk Gajah Mungkur, mungkin Anda nggak tahu kalau di sini itu ada wisata yang sangat indah ya, Watu Cenik. Ini jalannya ekstrim dan di sepanjang jalan itu yang ada hanya pohon jati dan pohon jambu mete. Karena di Wonogiri kan pegunungan, Wono adalah hutan dan Giri adalah gunung, jadi nggak asing lagi kalau di sini sepanjang jalan ini ditemui pohon jati dan pohon jambu mete. Wonogiri merupakan penghasil terbesar dari itu mete ya, jambu mete ya. Enak kok, enak digoreng. Lanjut perjalanan ke Watu Cenik, ini jalannya ekstrim. Nanjak perkiraan kita butuh waktu 15 menit sampai Watu Cenik. Akses jalan menuju Watu Cenik ini untuk mobil pribadi bisa, motor lebih bisa, tapi untuk bis itu kayaknya kesulitan. Kalau bis mini itu masih bisa bosku, dan di area parkir itu untuk bis besar nggak bisa ya bosku. Jadi kalau Anda
yang biasa naik bis ke wisata Waduk Gajah Mungkur nanti kesini ngojek. Kalau bis kayaknya udah belum bisa bosku. Jalannya selain ekstrim juga sempit ya. Lebar mungkin 6 meter. Jadi kalau lewat kita nggak bisa, nggak sampai 6 meter ini. 3 meter ya, sempit jalannya pokoknya. Waktu Yona Musik itu ke Watu Cenik ini musim kemarau. Jadi gersang, seger merangsang. Itu pohon-pohon pada kering. Ini banyak sekali itu sepeda motor dari atas, mungkin dari Watu Cenik. Kalau mau camping-camping juga bisa. Oh ya, sekedar informasi bagi Anda yang pengen kesini itu nggak usah bawa bekal. Di atas itu ada warung, harganya juga relatif manusiawi, nggak ngentol kayak di Malioboro ya. Kita sudah nyampe bosku. Nah, ini ke arah Watu Cenik ya. Ini wisata religi di puncak Wonogiri ya. Di apa ya itu tadi? Dekat Waduk Gajah Mungkur, lokasinya di sana. Ini arah dari bawah ini, dari waduk ya. Coba kita ke Watu Cenik. Ini jalannya juga masih nanjak bosku ke Watu Cenik. Atas ini wisata puncak. Kalau Anda bosen di waduk, Anda bisa ke Watu Cenik ini bosku. Puncak gunung. Lihat aja lokasinya kayak gini, ekstrim. Ekstrim. Kita udah mendekat lokasi. Alhamdulillah kita sudah nyampe ke lokasi yang kita tuju. Wah, Watu Cenik. Sekedar informasi untuk tiket masuk itu 7.000 udah parkir. Udah lengkap ya. Dan ini yang dinamakan Watu Cenik. Sekarang kita masuk ke lokasi. Kita keliling-keliling bosku. Cocok buat wisata keluarga. Tapi kalau bawa anak kecil hati-hati ya. Jangan dilepas ya. Nanti bisa jatuh sampai ke Waduk Gajah Mungkur bosku. Nah, ini view-nya sangat indah banget. View-nya Waduk Gajah Mungkur bosku. Sangat indah. Nah, coba kita view kelilingnya. Tuh ada gazebo-gazebo untuk pacaran. Itu area parkir. Lanjut ke atas bosku. Sebelum kita ke lokasi Watu Cenik, kita mampir dulu ke makam Ngabei Ponco Prabowo satu. Dia wafat pada tahun 1795 dan direnovasi pada tahun 1995. Lumayan sejuk dan ini cocok untuk wisata malam. Ada yang pengen uji nyali bisa nenep di sini. Tapi kalau nggak berani nggak usah ya, nanti di geagak nderwo malah ciloko bosku. Ini masih sepi padahal hari Minggu. Mungkin belum pada tahu ya kalau di sini itu sangat indah banget. Kalau untuk wisata pelajar kayak ini nggak cocok, ini wisata malam nih. Yang pengen uji nyali bisa kesini. Nanti kita coba masuk ya, kita coba ini lihat Waduk Gajah Mungkur dari posisi atas. Nah, kan mantep banget toh. Lihat selfie-selfie yang anak-anak muda kan biasanya selfie di puncak gunung ya, sambil terbang gitu. Kita bisa lihat, oh indah banget ya, kayak lautan. Waduk tapi kayak laut. Namanya Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur itu menenggelamkan 50 desa. Ada 8 kecamatan. Itu rata-rata kecamatan Betal, Nguntoro Nadi, Wonogiri. Jadi ya, ini kita petunjuknya. Ngabei Ponco Prabowo 1 1795 dibuka 1995. Ya, ini di dalam ada makam-makam, ada 3 makam. Ini paling unik. Iya, waktu kesini itu kamera saya panas minta ampun. Pada waktu live streaming langsung putus di sini. Ini jasadnya di luar ini, enggak dikebumikan penuh ya. Kakinya mungkin kaki itu nongol itu. Ya. Dan di dalam pendopo ini kayak pendopo ya. Makam ini ya ada
4 ya. Di tengah ini ada 2, di samping satu itu berisi satu makam juga, dan di sampingnya ada satu juga, ada satu, jadi diapit gitulah ya. Keliling-keliling ketemu lagi ini makam yang unik, ini aneh nih, angker, ini bisa dikatakan angker ya. Banyak sekali orang yang menepi di sini, dibuktikan dengan banyaknya kembang, menyan, dupa, itu banyak banget bosku. Munyer-munyer bosku, munyer-munyer makam, kayak wong bingung. Kita lihat dalamnya ada beberapa, ada yang ritual bosku, buktinya ada kembang satu, nah, ada satu dibungkus kain kafan, serem, bikin serem ya. Ini satu berarti isinya dua, ada dua. Coba kita lihat yang sampingnya itu ada juga kayaknya, mungkin ini juga ada makam di dalamnya ya. Coba kita lihat bosku, nah, ada satu juga. Ngeri, suram banget. Cocok banget untuk wisata malam. Kalau banyak utang lari aja ke sini. Yes, bakalan aman, nggak bakalan ada yang nagih. Sekarang kita lanjut ke Watu Cenik. Anda penasaran banget dengan Watu Cenik ya? Di mana sih letak batunya? Biar nggak penasaran, ini Yonamsik coba tunjukin ya, bosku. Nah ini bosku yang dinamakan Watu Cenik. Ini kamera sedikit terganggu ya. Memang sehabis dari itu makam yang enggak dikasih pendopo itu, yang kayak ada kembang-kembangnya itu, kamera jadi panas. Ini efeknya kayak gini ya, HP kayak mau terbakar ya. Nah ini yang dinamakan Watu Cenik bosku. Sangat indah. Kita bisa lihat Wonogiri Timur. Waduk-waduk, ini keramba-keramba orang mancing itu banyak banget. Nah ini tangga tadi ya bosku, dan ini yang dinamakan Watu Cenik. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Salam budaya kearifan lokal dari Yona Musik Yona Misteri ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bosku.